Nah, terkait dengan kasus adu jotos antara sopir truk kemarin, kan pelakunya tuh melarikan diri tuh. Nah, ini sekarang ketangkap nih, namanya Bang Uco. Bang Uco ditangkap saat beristirahat di SPBU Sengetilur. Nak lari kemana be bang? Tak bisa bang. Nah, katonyo ini karena dendam, sakit hati. Mangkonyo buat dulur-dulur semuanya, kita nih dalam berucap harus hati-hati. Dan juga kata pepatah tuh, mulutmu harimaumu. Jadi kalau sama orang lain, berhati-hatilah berucap. Kita tengok pantauan di pantauan Bang Jack. Ucok, warga Telanaipura, Kota Jambi, ditangkap tim Macam Polsek Jambi Selatan setelah membacok rekannya sesama sopir truk di Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmera, pada Jumat 23 September 2022 dini hari. Pelaku nekat membacok korban Andre karena merasa sakit hati sering dibuli oleh korban. Kapolsek Jambi Selatan AKP Suhendri mengatakan pelaku membacok menggunakan senjata tajam jenis samurai dan korban mengalami luka robek di tangan sebelah kanan. Ucok mengaku sudah sering mengabaikan aksi yang dilakukan korban terhadap dirinya. Setelah membacok korban Andre, pelaku Ucok melarikan diri dan ditangkap tim Macam Polsek Jambi Selatan kurang dari 24 jam pada Sabtu 24 September 2022 malam di SPBU Sengeti saat sedang istirahat. Pembacokan itu terjadi di Palmera di depan loket JNT kejadiannya. Motifnya gimana? Kalau motifnya karena tersangka sering dibully oleh korban, jadi diajak berkelahi terus sebanyak 3 kali. Nah, jadi nggak tahan, langsung si tersangka mengapak atau membacok korban dan mengenai tangan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 ayat 2 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.